Halo Garnista, balik lagi sama gue Iqbal Biasa di Gamers Jadi. Hari ini saatnya kita lanjutin lagi The Forest sesuai request dari Alfarizi, Akmal, Ihwanul, Gilang, Yudi, Rena Safira, Dika, Syed, Rafli, Willy, Fernando, M. Fadila, Alfar, Faris Game, Hendy, Naufal, Zikri, Irobi GT, Naufal, Ferry, Raffi, Fausta, Aji, Gamers Indo, Renkun, Remilio, Evan, Patlar, Muhammad Ilham, Muhammad Revansyah, Gerald, Anjay, Tired, Irga, Nelfit, Moreno, Nabil, Bintang, Nabil, Marcel, Bagus, Dio, Rizky, Muhammad Marevi, Elektro, Rahmat, Rizky, Arif, dan Penjoki. So, kita langsung aja, let's go. Halo semuanya, balik lagi kita di The Forest. Yap, ini tempat minum kita seperti biasa, gue minum dulu karena haus. Oke bro, terakhir kan kita lagi nyari cangkang kura-kura, cuman gak ketemu-temu juga. Kita rumahnya asalnya di situ tuh. Sekarang kan kita dekat ke sini tempat minum yang di atas. Gue juga bikin shelter sama crop di sini untuk makanan, lumayan nambah makanan atau nambah daun-daunan buat kita ambil supaya health kita nambah. Ini apa nih, terbang-terbang? Oh, daun. Oke. Okay. Nah, pas gue jalan-jalan ke belakang, gue ngelihat ada pantai, bro. Jadi hari ini kenapa nggak kita ke pantai? Kita lihat, siapa tahu kita nemuin tempat yang cocok juga, yang enak buat dijadiin base. Tapi gue pengennya kayak ark gitu, dekat-dekat hutan juga. Jadi kita kalau nyari kayu atau apapun gampang gitu, bro. Dan di sini, bro, di belakang sini. Sih? Jadi mungkin kita ke arah sana. Soalnya gue ngeliat ada pohon-pohon juga. Dan hati-hati, katanya kalau ada tanda-tanda tribal gitu yang ada gambar kepala putus atau tangan terus ditancepin ke kayu, itu artinya bahwa mereka tuh patrolinya juga di situ gitu, bro. Cuman kabar baiknya katanya kalau kita pakai ini, bro. Bentar. Nah, efek ini sini kita pasang ini, bro, ya. Di dekat camp kita. Nah, itu pengaruhnya ke mereka, bro. Jadi merekanya juga ada yang berani, ada yang takut gitu, bro, kalau ngeliat itu. Karena ngeliat bahwa teman mereka juga pernah dibunuh terus dipasang di depan camp kita gitu. Jadi itu penting. Jadi next time kalau kita bikin base, kita pasang efek juga, ya. Cuman masalahnya kita harus nyari mayatnya dulu. Oke, ini, bro. Oke, ternyata kurang bagus, bro. Tempatnya. Kalau ke atas itu ada apa ya? Kita lihat. Siapa tahu ada tempat minum juga, bro. Ini enak sih kalau bangun di sini, bro. Cuman gue mikirin itunya dulu. Tapi kalau udah ada kura-kura mah enak, bro. Kita bisa bikin di sini kayaknya. Oh, ini. Semoga bisa diminum, bro. Bisa, please. Yes. Kita bisa minum di sini, bro. Oke. Karena kita dikelilingi hutan juga, cuman gua nggak tahu ini aman apa enggak. Mungkin kita bisa bikin rumah di atas pohon gini gitu, bro. Soalnya kan kita ada kalau kita lihat sini, set shelter, ada rumah di atas pohon loh, bro. Nih, bro, tree house. Terus dia bisa nyebrang juga kalau nggak salah. Nih, bro, tree bridge, tree platform. Jadi mungkin kalau kita diserang, kita bisa naik ke atas gitu. Oke, here we go, bro. Kita bikin shelter sederhana dulu seperti biasa. Ini kita save, soalnya kita harus nge-save di sini. Di sini kayaknya ini bagus. Oke, bro. Lognya 7, sticknya perlu 5, batu. Oke, sekalian bikin ini deh, api unggun. Api unggunnya di sini. Sticknya 4, batunya 7. Oke, nice, bro. Kita nyalain, tambah daun biar lebih gede. Ininya kita simpan. Mana sih? Equip, bakar. Oke, equip, bakar. Perlu dibakar kan ya? Oke, udah. Terus, bro, katanya biar ininya nggak, si makanan yang kita yang ambil nggak busuk, kita juga harus digantung sama kita. Tapi sebelum itu kita beresin dulu kali ya. Butuh batu 4 lagi sama log 7. Kita taruh di sini dan jadi, yes. Kita siap, bro. Akhirnya. Good. Oke. Makanan ada. Oke. Sekarang kita bikin apa ya, bro? Oke, buat nyimpan makanan sama itu, bro, ya. Nyimpan storage berarti bisa nyimpan kayu, nyimpan batu. Nyimpan batu juga perlu, bro. Nyimpan stick juga perlu. Ini perlu-perlu semua, bro. Oke. Weapon rack. Oh, ada weaponnya juga.
eksplosif apaan tuh. Oke. Okay. Kita karena makanan penting jadi tempat makanan lu bro ya. Kita bikin mana tadi. Gimana sih? Food. Ini penting sama ini. Drying rack dulu ya. Kita simpan dekat tempat makanan. Putar. Nice. Oke, kita butuh stick 18. Kita cari stick bro. Oke. Jadi sekarang bisa disimpan di sini sekarang bro. Coba ya. Equip. Bisa dibikin apa nih? Pouch. Oh, kita bisa dapat pouch bro. Lumayan. Oh my god. Tapi ini untuk apa ya? Collect berry. Oh, ada berry-berry juga. Nice. Rabbit fur. Oke, daging-dagingan nih, bro ya. Kita simpan di sini, bro. Dijemur tuh. Lihat enggak? Oh, ye. Yeah. Oh, ini kita basah biar enggak infeksi, kita harus berenang di sini, bro. Sambil mandi maksudnya. Ah, nice. Oke, kita simpan lagi. C. Gantung lagi, C. Gantung lagi, C. C. Oke, nice. Kita punya beberapa. Oke, okay, good. So good, bro. Kita cek B. Nah, ini penting juga, bro. Kalau tiba-tiba kita kekurangan makanan atau health kita berkurang, bisa pakai ini. Karena ini sama-sama penting, simpannya di sini aja. Set. Ini mungkin harus bikin. Ya udah satu dulu aja ya, bikin set. Butuh apa, bro? Dua log. Kok hilang? Kita kan pengen bikin, bro. Ini maksudnya. Eh. Nice. Storage kan oke. Okay. Kita ini bro ya, nyimpen stick ini perlu. Jadi setiap kita balik ke sini kita simpenin dulu supaya enggak berat. Oke, okay, kita simpen stick di sebelah sini, bro. Oh, ini mungkin buat makanan-makanan kita buat di sini aja. Oke. Okay. Kita butuh 4 stick, bro. Oke, okay, kayaknya belum ada si kanibal. Si aman, bro. Mereka suka tiba-tiba muncul gitu, bro, di belakang. Ih. Serem. Hey. Oh kan ada bro. Oh my god, ada dua. Holy shit. Oh my god, ada dua bro. Ngeliat gak tadi? Sam dulu. Cek. Sedih. Kita ke hari berikutnya deh. Malam gak mau. Oke, okay, haus bro. Oke, okay. Minum please. Oke, okay, kita minum. Masih haus? Oke, okay, minum lagi bro. Wah, keadaan sekitar. Kenapa sih dia? Lagi? Oke, okay. Oh ini numpuk bro, numpuk mantesan. Jatuh kah? Kita hilangin satu ya. Ini nggak tahu berhasil apa nggak, kok nggak ntar kita hancurin bikin lagi. Oke bro, tadi gue ngeliat di situ bro ada dua kanibal. Tapi kalau kita nggak bunuh dia lumayan sih bro dapat itu. Nahan. 1, 2, 3, 4 bro. Oke. Oke. Okay. Oke. Okay. Come here, bro. Come on. Sini lah. Sini. Oh shit. Dia tahu kita ada di sini, bro. Fuck. Takut. Syukurin lo. Jangan banyak gaya, tapi kita perlu ininya bro, bodinya bro. Kalau kita ambil bodinya, ntar kita bisa bikin FVG apa gitulah, apa. Hihi, kita culik ke sini. Drop please. Kita hancurin dulu.
belum? Oh enggak, mungkin karena kita bakar bro, jadi holy shit, teman-temannya ngeliatin bro. Satu, oh fuck, kita nggak punya. Damn it. Oke, mana dua lagi? Oke. Kita potong-potong bro. Ini udah dipotong sih. Nah, oh harus sampai putus gitu bro. Nah kan copot kan kakinya. Oh my god. Tapi ini penting bro, jangan salah bro. Buat bikin mereka takut. Oke. Kita makan dulu bro. Makanan kita mana? Ini. Kita ambil dulu. Come on bro. Eat. Oke, gini bro. Oke, ngeri juga suaranya. Gue takut. Oke, FVG index. Nah ini lo simple. Bisa large, small. Kita yang simpan dulu bro ya. Yang ada dulu. Karena mereka datangnya dari situ, kita simpan di sini. Oke, stick, stone sama kepala. Oke. Oke, kita cari stick bro ya. Oke, oh, gue jadi serem gini bro. Gue jadi takut bro. Ini gimana cara ngambilnya bro? Harus ke bawah gini kita. Ini bisa dimakan. Oh my god, ini bro. Edible. Bisa dimakan juga. Oh my god, itu kepala sukunya bukan bro? Oh my god, ada tiga lagi bro. Oke. Kayaknya dia marah bro, temennya mati bro. Sini loh. Gua gak takut. Come on. Oh dia bawa pentungan sialan. Oh my god, ada lagi bro di sana. Shit, ada lima. Kayaknya ide buruk deh bro di sini. Tapi gak apa-apa, kita coba bertahan bro. Gaya lu bro, gua gak takut. Sini. Oke. Mati dia. Nice. Ayo mau apa? Sini. Oke, kita bawa dulu berbodinya. Simpen di sini. Kita ngoleksi body orang kayak gini. Oke, bro. Oke. Oh shit. Ngapain di sini? Ngapain tempat gua? Mati please. Mati please. Oh shit, ada seorang nangis. Apa itu? Oh, masih hidup loh. Mati aja. Mati please. Nice. Oh my god, kita bisa nyimpan di sini kepalanya dia. Oke, kita butuh stick sama batu bro. Mana tadi bekas-bekas dia? Kita simpan di sini. Kita koleksi orang lama-lama bro, parah banget. Tapi nggak apa-apa, kita simpan lagi bro. Stick. Oh my god, kita lapar lagi bro. Cuman yang gue bingung ini gimana cara ngambilnya nih? Oh bisa bro. Oh emang harus dijemur dia ntar itu sendiri bro. Jadi kita harus ngambil lagi bro. Ada lagi nggak? Oke, karena nggak ada lagi, kita fokus bikin ini lagi bro ya. Ini lumayan buat nakutin mereka katanya bro. Satu stick, tiga batu. Damn it. Oke, kita kesini bro. Kau. Aduh bro. Aduh bro. Serem. Ini tempat nyimpan stick tapi perlu bro. Itu penting. Ini juga penting. Kita simpan stick lagi ya, masih ada nggak? Abis.
Oke, batu bro, batu. Gua nemuin bakteri gini bro. Ini udah bikin bro. Oke, jadi bro, nice. Supaya mereka setidaknya takut lah bro. Nah, macam-macam. Oke, kita gantungin ini bro. Gantungin ini gimana sih tadi? Harus dimakan dulu. Oke, ntar kali ya. Kan oke okay, oke. Okay. Next kita bikin lagi bro, FVG lagi bro, mumpung ada stok. Oke. Come on, FVG please. Large, small, yang small dulu deh. Kita simpen sebelah sini bro. Berharap mereka takut bro. Oke. Okay. Chop arm, chop head, ini ya. Kita lihat masih ada kepalanya nggak masih. Oke. Okay. Oh my god, sadis juga kita bro ya. Oke, okay. Tinggal butuh batu bro, batu. Oke, okay. Ini kita hilangkan jejak itu bro. Ini ya. Tapi takutnya dia infeksi ntar bro, kita minum dari sini nggak bisa lagi. Bodoh amat dah. Bodoh amat. Batu bro, batu satu. Ada lagi kah? Teman. Kok gue jadi ketakutan gini bro? Takut. Kok tiba-tiba muncul mereka aneh. Batu please, mungkin nggak ada bro. Oke okay, nice. Emang harus dibakar gitu ya? Mungkin kali ya. Oke bro, mungkin hari ini segitu dulu. Takut gue sebelah sini ya. Hari ini segitu dulu aja ya. Mungkin next time kita bikin rumah di atas pohon kali ya, biar sedikit nyaman. Tapi kita juga belum bikin ini bro, buat nyimpan kayu, nyimpan batu. Itu next time aja lah ya, oke? Okay. Mungkin itu aja hari ini. Thank you semua yang udah nonton. Sebentar, oke. Okay. Bye. Oke, okay, sista, next time kita lanjut lagi. Thank you juga untuk Alfarizi, Akma, Ihwanul, Gilang, Yudi, Rena Zafira, Dika, Syahid, Rafli, Willy, Fernando, M. Fadila, Alfar, Faris, Games, Handy, Naufal, Zikri, Irobi, Jitin, Naufal, Ferry, Rafi, Fausta, Aji, Gamers Indo, Renkun, Remilio, Evan, Batrar, Muhammad Ilham, Muhammad Revansyah, Gerald, Anjay, Tired, Irga, Nelfit, Moreno, Nabil, Bintang, Nabil, Marshall, Bagus, Dio, Rizky, Muhammad Marefi, Elektro, Rahmat, Rizky, Arif, dan Penjoki udah request game ini. Thank you semuanya. Kalau kalian sista suka sama game ini, tolong di like, kalau gak suka dislike. Kalau ada pertanyaan, saran, ketika atau masukan atau mau request game yang lain juga boleh, komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe plus share ke teman-teman kalian biar makin seru. Makasih buat kalian sista yang udah nonton. Salam gamers jati.